Assalamualaikum. Baik, anak-anak sekalian, habis ini setelah ini kita meroja dan kemudian setelah meroja kita ikra kembali. Sifil ardi maroha innallaha yuhibbu kullamu muhtalin fakhur wa qasid fi masjika wa wabdu sadaqallahul azim. Oke anak-anak, pagi ini ibu akan absen ya, nama-namanya. Yang disebutkan namanya, minta tolong bilang hadir ya. Dian Sanita. Hadir bu. Senandung Mutiara. Hadir bu. Zaka Asyauki. Hadir bu. Ahmad Hafiz. Hadir bu. Astagfirullahaladzim Hafiz, kok terlambat datang lagi? Kenapa kok terlambat datang Hafiz? Maaf ibu, saya lambat bangun. Mama dan papaku tidak kasih bangun saya, makanya saya terlambat. Pasti kau main game tadi malam kan? Baru tidak murojaah lagi. Hafiz, Hafiz. Oh iya anak-anak, ada penyampaian bahwa tidak lama lagi sekolah akan mengadakan wisuda Al-Quran. Insya Allah kegiatannya di tanggal 27 Mei nanti. Jadi ibu minta tolong sama kalian semua ya, kalau ada waktu luang, ada waktu kosong, digunakan untuk murojaah. Paham? Paham bu. Oke Hafiz, boleh silakan duduk. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang kerjasama di lingkungan kecamatan. Ya, contohnya itu yang pertama jalan antar desa atau kelurahan. Paham anak-anak? Paham bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang ingin Ustadz sampaikan berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaat. Ya, syafaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kedua orang tuanya, bahkan
Allah mungkin memberikan kesempatan kepadanya menjadi syafaat untuk keluarganya. 27 Mei, insya Allah kita akan melaksanakan wisuda tahfiz Al-Quran. Jadi, untuk anak-anak sekalian itu dimaksimalkan lagi. Ya, karena waktunya tinggal sebentar, itu dimaksimalkan untuk murojaah. Agar supaya bisa menyelesaikan ujian Al-Qurannya. Hilal, nanti kita murojaah ya, bakal store supaya ia bisa wisuda Quran kita ya. Oke, sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allah mansur. Besok mau tanya dengan kalian semua. Apa siapa yang murojaah tadi malam? Saya. Hafiz, kenapa tidak murojaah? Lupa Ustaz. Main game terus itu Ustaz. Sudah. Ayo kita murojaah dulu. Setelah itu kita baru store hafalan bersama. Nah, siapa yang mau wisuda Quran? Baik, karena pembelajaran Al-Quran telah selesai. Mari sama-sama kita melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka. Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Es, kamu kenapa? Saya mengantuk, begadang main game. Turulah, memangnya kamu tidur jam berapa? Jam 2, paling cepat sih jam 1. Hafiz. Teman-teman, pokoknya kita semua harus wisuda Quran. Oke, semangat! Termaksud kau, Hafiz, kamu harus wisuda dan pasti bisa. Semangat! Kayaknya saya tidak mampu deh, apalagi saya tidak suka pelajaran Al-Quran, apalagi menghafal. Saya tidak mampu. Fis, tiada yang tidak mungkin, pasti bisa. Iya Yusuf Ganteng. Bosan, lebih baik pergi bermain. Coba kita lihat. Saya kenal ini. Iya, siapa? Keluarganya papanya Hafiz. Iya, astaga. Di belakang situ. Di belakang sini? Saya baru tahu, baru teman saya juga tidak ada yang bilang. Astaga. Kamu asal figur main. Iya, hati-hati bermain. Pulang sebelum maghrib. Iya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadlan. Hafiz. Fadlan, bermain kita. Sebenarnya saya mau, tapi saya disuruh merojaah. Karena sedikit lagi mau wisuda Quran. Oke, dan saya mau pergi bermain dulu. Ya, temanku bermain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sudah pulang, tumen? Temanku sibuk kerjaan semua karena tidak lama lagi wisuda Quran di sekolah. Bagus itu. Kamu dan kenapa tidak murojaah? Teman-temanmu sudah banyak ujian. Kamu biar tanda-tandanya belum ada mama lihat. Hafiz, kamu lihat dulu mama dulu. Kenapa tidak murojaah? Terima kasih.
Masaluhum kama salil lazistau kodonaro. Kalau temanku bisa menghafal, saya juga harus bisa. Kalau temanku bisa wisuda, saya juga harus wisuda. Semangat, Fis! Masaluhum kama salil lazistau kodonaro. Walau madot ma'ulah. Bahagia itu mudah jika kita selalu syukuri nikmatnya tanpa pernah mengenal untuk berputus asa, selalu bersama dalam suka ataupun duka. Bahagia itu mudah walau sederhana tapi indah penuh makna, tak perlu berkeluh kesah satu kekurangannya, semua akan indah pada waktunya. Satu.